Seorang mahasiswi di Cina ini kebingungan. Pasalnya memiliki perut yang tambah membesar hingga seperti sedang hamil 6 bulan. Tak tahan menjadi bahan pembicaraan teman-teman kuliah, ia akhirnya periksa ke dokter. Tak disangka dokter memvonisnya terkena kanker. Yang lebih mengagetkan, penyebabnya tak lain adalah makanan kesukaannya, barbeque. Barbeque adalah makanan wajib yang ia makan setiap hari. Hal ini telah menjadi kebiasaannya selama 2 tahun terakhir. Dokter menyatakan bahwa bahan makanan barbeque kebanyakan adalah daging olahan. Daging olahan yang dimasak dengan suhu tinggi menghasilkan zat nitrosamin yang dapat menyebabkan kanker. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, juga menyatakan bahwa daging olahan seperti sosis, bakun dan ham dapat menyebabkan kanker. Mengkonsumsi daging olahan sebanyak 50 gram per hari dapat meningkatkan potensi kanker usus hingga 18%. Boleh saja kita makan daging olahan, tapi jangan terlalu sering, dan diimbangi dengan makan sayur-sayuran agar lebih sehat.